ingat kembali materi perkuliahan kita mungkin ya di fisika, pendidikan fisika itu ada pembelajaran media pembelajaran, membuat media pembelajaran. Nah, pengertian media pembelajaran adalah segala alat yang digunakan untuk membantu menyampaikan materi pelajaran dalam proses belajar mengajar, sehingga memudahkan pencapaian tujuan pembelajaran yang sudah dirumuskan. Bapak Ibu pasti kemarin sudah melakukan IHP ya, penyusunan RPP, ada tujuan pembelajaran, ada indikator dan sebagainya. Ini pengertian ini oleh Hamalik tahun 1994 bulan. Nah, manfaat media dalam proses pembelajaran ini sangat membantu kita sebagai guru ya. Yang pertama adalah penyampaian materi pelajaran dapat diseragamkan. Jadi kalau misalnya di sekolah itu ada beberapa guru, maka guru itu bisa menggunakan media pembelajaran yang sama sehingga seragam apa yang disampaikan. Lalu meningkatkan kualitas hasil belajar siswa. Lalu proses pembelajaran menjadi lebih interaktif, menumbuhkan sikap positif siswa terhadap materi dan proses belajar. Jadi di sini siswa juga tidak monoton gitu ya, kalau misalnya media pembelajaran yang hanya modul atau hanya tulisan atau secara visual saja, itu biasanya siswa menjadi kurang menarik gitu ya untuk belajar apalagi fisika. Lalu ada proses pembelajaran menjadi lebih jelas dan menarik. Lalu efisiensi dalam waktu dan tenaga, jadi kita hanya capek pada saat pembuatan gitu ya, pada saat pembelajaran kita hanya menampilkan media atau video pembelajaran yang sudah kita kerjakan atau kita buat. Lalu proses belajar dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Nah, ini sangat sekali mendukung pada saat sekarang ini ya, karena sekarang masih pandemi COVID-19, maka pembelajaran itu pasti di kita di mana, anak atau siswa kita di mana gitu ya, ini dapat sekali membantu kita dalam proses belajar, karena dapat dilakukan proses belajarnya itu dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Lalu ini bukan terakhir, mungkin masih banyak sekali manfaat dari media pembelajaran, merubah peran guru ke arah yang lebih positif dan produktif. Jadi ya, karena ini sangat membantu kita ya, berarti terpaksa pertama mungkin terpaksa kita membuat media pembelajaran tersendiri nih kan, misalnya karena misalnya di YouTube itu materi atau kontennya tidak sesuai dengan apa yang kita mau, kita buat dengan konten yang sesuai kebutuhan siswa di lapangan. Baik. Nah, langkah-langkah di sini ada langkah-langkah dalam proses pembuatan media pembelajaran. Ya, yang pertama, yang pasti kita harus punya dulu ide atau gagasan atau pemikirannya. Misalnya idenya, oh sekarang pelajaran yang pertama misalnya besaran satuan dan pengukuran, idenya mau seperti apa. Jadi Bapak Ibu pertama harus membuat ide. Setelah itu menganalisis kebutuhan dan karakteristik siswa. Kalau di SMK, saya mengajar fisika SMK, itu disesuaikan dengan produktifnya. Misalnya membutuhkan penimbangan atau pengukuran panjang yang lebih teliti, ya berarti kita sesuaikan materi atau bahan pengajaran itu sesuai dengan kebutuhan atau karakteristik dari siswa. Lalu merumuskan tujuan, jadi tujuannya apa media pembelajaran ini, misalnya untuk menjelaskan pengertian besaran atau ada besaran pokok gitu ya. Lalu menentukan kerangka isi bahan pelajaran, jadi kerangkanya yang pertama mau dibahas apa, misalnya tentang gerak, misalnya ya gerak lurus sebelum ke GLB, GLBB dijelaskan dulu misalnya geraknya, apa yang dimaksud gerak, dikatakan bergerak itu seperti apa, dikatakan diam itu seperti apa, terus acuannya seperti apa. Itu kerangka dari isi bahan pelajaran yang ibu bapak mau sampaikan itu harus kita tentukan terlebih dahulu. Lalu selanjutnya menentukan jenis media. Nah, jenis media itu pasti sangat banyak, sangat beragam sekali jenis media. Jadi kalau saran saya, kita gunakan media yang menarik tetapi mudah dilakukan gitu. Contohnya dengan Animaker ini begitu. Lalu langkah-langkah selanjutnya adalah menentukan treatment dan partisipasi siswa. Jadi
pada saat kita membuat media atau video pembelajaran itu harus ada treatment yang kita berikan ke siswa, sehingga siswa itu berpartisipasi secara tidak langsung, berpartisipasi dan ikut berpikir atau ikut mengerjakan misalnya gitu ya. Lalu selanjutnya adalah membuat storyboard atau sketsa. Jadi kita buat storyboardnya itu, misalnya scene 1 ada tampilan apa, scene kedua ada tampilan apa, ketiga dan seterusnya. Lalu menentukan bahan dan alat yang digunakan. Nah, kebetulan untuk Animaker ini bahan dan alat yang digunakan itu sudah tersedia. Ini secara online ya Bapak Ibu. Jadi bahan dan alat sudah sudah tersedia di Animaker, tinggal kita drag atau kita pilih saja mau seperti apa. Selanjutnya adalah pelaksanaan pembuatan media. Ya, pelaksanaannya berarti kalau misalnya minggu depan mau tentang gerak, berarti minggu ini kita buat. Itu Bapak Ibu yang mengatur. Lalu penyuntingan, jadi sebelum kita post atau kita kirimkan ke siswa, kita sunting dulu, mungkin ada beberapa video-video atau media yang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Setelah itu adalah uji coba, kita uji coba terlebih dahulu gitu. Kalau misalnya media atau video pembelajaran itu sesuai atau tidak, kalau misalnya sudah sesuai berarti kita laksanakan kegiatan dan evaluasi. Nah, untuk melaksanakan kegiatan ini kita perlu ada pihak ketiga, misalnya kita gunakan Google Classroom gitu ya. Misalnya di Google Classroom itu ada kegiatannya, ada LKS-nya setelah melihat atau setelah mengamati atau mempelajari dari media atau video pembelajaran. Lalu ada evaluasinya. Nah, itu secara garis besar ya, secara garis besar langkah-langkah apa saja yang perlu kita lakukan. Nah, ini pertama kita masuk ke Animaker, membuat video animasi dengan Animaker. Pertama adalah kita masuk, buka dulu browsernya ya Bapak Ibu, pasti karena ini online berarti kita buka dulu browsernya. Browsernya itu bisa kita pakai Mozilla, bisa pakai Chrome ataukah yang lain gitu yang sejenis ya. Kita ketik animaker.com, animaker.com. Tulisannya animaker.com. Bapak Ibu bisa nanti mencoba sendiri di rumah setelah ini, karena insya Allah nanti ada rekamannya. Setelah masuk itu akan ada tampilan seperti ini. Jadi animaker di sini. Kalau Bapak Ibu belum pernah masuk ke Animaker, berarti kita sign up ya, kita daftar dulu dengan email aktif dari Bapak Ibu, misalnya dari Gmail atau Yahoo bisa juga. Nah, setelah masuk Bapak Ibu bisa menjelajah ya, menjelajah nanti insya Allah ada tutorialnya. Saya jelaskan dulu tentang Animaker. Kenapa Animaker ini? Sebenarnya banyak sekali ya aplikasi atau web tool, ini merupakan web tool. Jadi berbasis web online. Jadi Animaker itu adalah suatu tools atau alat yang membantu kita untuk membuat video animasi yang menarik gitu. Jadi kita dapat membuat tutorial, membuat video pembelajaran ataukah membuat video presentasi. Nah, kelebihan dari web tool Animaker ini yang pertama adalah menyediakan semua alat dan materi yang dibutuhkan untuk membuat video animasi secara profesional. Jadi tadi langkah-langkahnya tadi ya, ada kita harus mengumpulkan apa saja alat dan bahannya gitu. Nah, kalau di Animaker alat dan materinya itu sudah ada. Maksudnya materi pembuatan video animasi ya. Lalu penggunaannya juga cukup mudah. Insya Allah nanti akan ada tutorial setelah ini. Jadi kita cukup drag atau lepaskan elemen seperti karakter, lalu ada background atau latar belakang, terus ada visualnya juga. Visualnya bisa visual dan audio juga. Lalu kelebihannya dapat mengedit video, bahkan efek pop-up, animasi dan transisi dari adegan. Nah, bagian-bagian dari Animaker, Bapak Ibu bisa lihat di sini nanti
Kalau sudah ada krit ya, krit atau buat video, ada tampilan seperti ini, Bapak Ibu. Ada scene ya. Di sini ada scene 1, ada scene 2 dan seterusnya. Tampilan pertama, tampilan kedua itu beberapa detik. Nah, terus di sini ada timeline. Nah, dari sini sampai sini ini timeline dari scene 1. Nanti ada scene 2 timelinenya berbeda lagi berapa detik sampai berapa detik. Lalu setelah itu bagian-bagiannya ada library. Nah, di library ini banyak sekali pilihannya. Banyak sekali pilihan seperti background, tema, karakter. Ini ada karakter yang bisa kita pilih dan melakukan apa saja sesuai ada nanti pilihan-pilihan yang Bapak Ibu inginkan. Lalu ada juga bisa kita menambahkan video, bisa menambahkan audio dan ada efek. Lalu ada juga properti, misalnya kita mau misalnya kalau fisika tentang gerak, misalnya gerak mobil, jadi ada mobil lalu bisa kita gerakan maju mundur atau seperti apa gitu, insya Allah nanti di tutorialkan. Lalu setelah itu ada bagian dari workspace ya, di sini adalah bagian pekerjaan kita dipekerjakan di sebelah sini, ini bagiannya di sebelah situ. Lalu terakhir adalah ada menu. Menunya di sini salah satunya itu adalah kita mau melihat yang sudah kita ekspor misalnya seperti itu. Dan di sini ada publish, kita bisa publish, bisa kita download hasil dari video kita atau bisa juga kita play sebelum kita download, mungkin ada beberapa kesalahan bisa diedit lagi. Itu adalah bagian-bagian dari Animaker. Lalu di sini ada tampilan sign. Ya, tampilan sini yang satu, yang pertama ini saya sedang membuat video animasi dari gerak lurus dengan Animaker seperti ini. Ini scene satu, tampilan pertama seperti ini, ada orang perempuan, ada perempuan yang sedang naik mobil. Nah, ini naik mobilnya itu mobilnya nanti bergerak, seolah-olah bergerak, awannya juga bergerak, gerak lurus, tulisan gerak lurusnya juga ada beberapa efek yang bisa kita pakai. Ini tampil dari sini, ini scene 1, scene 2, scene 3, dan seterusnya. Lalu ada scene 2. Ya. Yang pasti sebelum ke pelajaran, kita menentukan dulu atau menuliskan dulu tujuan dari pembelajarannya. Jadi topik ini akan menjelaskan apa saja. Misalnya menjelaskan konsep gerak, lalu membedakan antara jarak dan perpindahan, lalu membedakan kecepatan dan kelajuan misalnya, dan menjelaskan percepatan dan sebagainya. Itu batasan-batasan yang akan dibahas atau tujuan dari pembelajaran dengan media ini. Ini tampilan sini. Lalu tampilan timeline dan workspace. Nah, di sini ada workspace. Di sini saya buat konsepnya itu pada saat mau menjelaskan apa benda dikatakan bergerak itu seperti apa. Nah, di sini ada orang, nanti kita buat sendiri ya. Ada orang yang menunggu di luar, terus ada kursi dan tiang lampu. Lalu ada bis bergerak. Nah, ini workspace yang bisa kita atur-atur. Baik, lalu ada timeline. Nah, di sini ini saya klik mobil, maka terlihat timeline dari mobilnya. Mobilnya muncul itu di detik 39,4 sekon sampai ke berapa. Itu Bapak Ibu bisa atur-atur sendiri. Kalau Bapak Ibu sudah terbiasa dengan pengeditan video, insya Allah di sini tidak akan kesulitan. Nah, kalau yang ini tampilannya untuk per scene, ini scene 6 saja. Jadi dari sini sampai sini itu scene 6. Kalau ada gambar seperti ini video, itu untuk full semua. Mau dia gambar, mau dia visual, mau dia ataupun audio gitu ya. Misalnya kita memasukkan suara di sini, diklik. Lalu kalau yang ini untuk melihat bagian-bagian tertentu, misalnya kita mau zoomnya itu di mobilnya atau zoomnya itu di tiangnya gitu, ini di sini. Selanjutnya tampilan dari library.
sini ada tema, jadi temanya kalau yang tadi itu tema transportasi gitu ya, tema transportasi, nanti ada beberapa scene yang sudah ada gambarnya ini. Lalu kalau yang ini karakter, jadi karakternya Bapak Ibu bisa pilih karakter itu orangnya gitu ya, manusianya atau sebagai guru gitu, Bapak Ibunya bisa dipilih mana yang sesuai yang diinginkan Bapak Ibu. Lalu yang ini ada gambar kopi ya, gelas kopi itu adalah properties. Properties itu untuk memilih beberapa benda-benda yang kita butuhkan, misalnya kursi mobil, terus kotak misalnya. Nanti kita lihat lagi lebih jelasnya. Lalu T, kalau ada gambar T di sini adalah teks, untuk memasukkan teks tulisan yang akan kita sampaikan ke siswa di media itu, di video itu. Lalu BG itu adalah background. Di sini backgroundnya mau mau apa, maaf, mau misalnya ada tadi tiang listrik, terus ada jalan misalnya, terus ada toko, ataupun misalnya di backgroundnya itu kelas gitu ya. Ada beberapa di sana, banyak sekali, meskipun ini online dan free gitu ya, tidak berbayar, tapi lumayan sudah banyak yang bisa kita pilih. Lalu gambar ini bisa kita sisipkan gambar juga ini. Lalu bisa kita juga sisipkan video, video-video yang ada di tersedia di sana, atau musiknya juga. Ini untuk background biasanya, kalau kalau video itu seperti sayur tanpa garam ya, kalau misalnya tidak ada musik atau background gitu ya. Jadi kita pilihan background yang ada di sini, atau Bapak Ibu misalnya kalau Bapak Ibu sudah jadi YouTuber itu kan harus ada yang free ya, atau no copyright ya. Bisa Bapak Ibu download dari YouTube, yang dari YouTube-nya, lalu Bapak Ibu bisa upload ke sini. Nah, ini upload. Nah, ini untuk upload. Uploadnya itu bisa berupa gambar, video, ataupun suara, suara kita, ataupun musik dari background. Nah, itu beberapa penjelasan dari tampilan Rezeli itu apa saja. Nah, untuk tampilan menu, di sini namanya, ini namanya bisa kita edit. Lalu ini ukurannya, karena ini free, ukurannya itu tidak bisa kita ganti ini. Lalu templatenya juga tidak bisa kita ganti. Di sini bisa juga kalau kita klik menu ini akan bisa kita buat video yang baru. Lalu bisa juga kita copy atau manage export gitu ya. Ini manage export itu apakah kita mau export videonya ke YouTube ataukah ke IG, mungkin ke Instagram atau ke TikTok juga bisa gitu. Ini manage export. Lalu keyboard shortcut itu pengaturan dari shortcut dari keyboard gitu ya. Lalu ada tutorialnya juga atau ada helpnya juga. Itu tampilan dari menu. Nah, ini manage export ini ada yang sudah saya export contohnya. Jadi tampilan seperti ini. Misalnya besaran satuan pengukuran sedang di-download seperti itu. Itu tampilan dari menu. Nah, seterusnya kita akan simak tutorialnya, Pak Tony. Pak Tony. Ya, Bu Tia. Ya, masih terdengar jelas kan ya, Pak? Jelas, Bu. Ya. Insya Allah sekarang saya mau coba share dari screen ya. Oke. Terlihat, Pak? Terlihat jelas, Bu. Oke. Bapak Ibu, kalau dari awal mungkin gampang ya, tinggal masuk login, tadi sign up, lalu
Nanti ada tampilan awal kita masuk ke animaker anime. Masuk ke animaker.com. Saya rasa karena ini waktunya terbatas, kalau dari login atau dari sign up itu agak lama ya Bapak Ibu. Jadi kita langsung saja, saya anggap Bapak Ibu bisa untuk sign up ya. Nah, kalau sudah, misalnya kita sudah sign up, sudah pernah sign up, sudah kita daftar, kita login, kita klik login. Ini tampilan awalnya seperti ini. Lebih baik login karena apa? Karena apa yang kita buat itu sudah otomatis tersimpan di secara online di sini. Gitu. Jadi kalau kita belum login, bisa juga quit yang tadi ya, tapi hasil ya editan kita itu entah di mana gitu. Jadi saran saya lebih baik di login. Nah, ini ada beberapa tampilan seperti ini. Kita kalau kita mau buat video, berarti kita create video, bisa create GIF atau create a character. Jadi kita buat karakter tersendiri, bisa juga Bapak Ibu. Karakternya itu orangnya itu mau seperti apa, pakai baju apa, terus apa saja gitu ya. Tapi yang pakai kerudung nggak ada Bapak Ibu. Nah, ini create a video. Lalu ada tampilan seperti ini, ada blank plus blank. Kalau plus blank berarti nanti kosong, tidak ada template yang kita pakai. Nah, di bawah itu ada beberapa template yang bisa kita pakai. Misalnya ini ada teacher video resume, sini ada Bu Susan, atau di sini juga ada Bapak ini. Bapak Ibu bisa pilih yang mana. Ini yang besaran satuan saya pakai ini. Misalnya kita pakai yang Susan ya. Nah, ini ada review, ada use, bisa kita langsung pakai atau bisa kita review. Misalnya kita use dulu langsung. Kita tunggu beberapa saat Bapak Ibu. Seperti ini karena kita memakai template yang sudah ada ya, berarti scene 1, scene 2, scene 3 itu sudah tersedia. Nah, tetapi kan kita mau buat sesuai keinginan kita seperti itu Bapak Ibu. Atau misalnya yang tadi tidak sesuai gitu ya, misalnya kita mau pakai tema yang lain atau kita bikin new video lagi, tinggal kita klik menu terus new video. Misalnya saya mau membuat yang ini, yang tentang gerak ya, karena gerak itu lebih ke transport ya. Di sini ada transportasi, ini kita pilih yang ini. Kalau item di sini ada tentang transportasi. Nah, misalnya yang ini kita klik add all, bisa add all, bisa add beberapa scene yang kita pilih. Misalnya add all. Nah, ini tentang transportasi. Nah, tampilan pertama, misalnya saya mau membuat ada tampilan pertama itu ada guru yang sedang naik mobil yang bergerak. Mobilnya itu bergerak. Nah, ini ada Bapak ini yang naik mobil dan bergerak. Kita cari di scene berapa. Nah, di scene terakhir. Nah, tapi kan kita mau buat di paling atas. Nah, caranya kalau kita mau buat ke paling atas, tinggal kita drag dan kita geser ke atas. Kita klik kanan ya, tahan lalu kita tarik ke atas. Nah, seperti itu. Jadi, tampilan pertama akan seperti ini. Nah, ini untuk memplay scene 1. Tampilannya seperti apa? Kita mau lihat dulu. Oke,
judul misalnya ya, berarti kita butuh teks. Nah, cara untuk ke library-nya itu kita klik yang ini. Nah, yang ini kita mau ada teks judulnya gerak lurus misalnya. Bapak Ibu bisa pakai yang ini untuk judul yang besar, medium, dan yang kecil, atau Bapak Ibu bisa menggunakan karakter tulisan yang ada di sini. Ini yang gratis, kalau yang berbayar yang ini ada harus di-upgrade dulu, ada bintangnya itu harus berbayar. Itu berbayar. Misal saya pakai yang ini, kita klik. Nah, langsung dia muncul di tengah. Lalu kita bisa geser-geser. Nah, enaknya di sini tinggal kita atur-atur. Misalnya kita ganti, kita klik, kita ganti dengan gerak lurus. Nah, true story-nya kan tidak kita pakai, berarti tinggal kita hapus. Lalu tulisannya misalnya terlalu besar atau terlalu kecil atau hurufnya mau diganti, ini ada di setting. Nah, di sini setting ini udah otomatis kalau kita klik tulisannya sudah di sebelah kanannya ada setting. Nah, ini tulisannya fontnya itu mau kita ganti bisa. Ataukah warnanya misalnya kita mau ganti jadi warna apa, misalnya mau warna orange atau yang lain gitu ya, atau biru. Bapak Ibu bisa mengatur di sana. Ini ukurannya juga bisa diperkecil, diperbesar, diperkecil. Misalnya mau diperkecil bisa diklik-klik di sini atau diperbesar, atau sesuai yang ada di sini Bapak Ibu bisa pilih. Misalnya kita pilih sampai 50. Lalu di sini kalau kita klik lagi ada letter spacing. Letter spacing itu untuk spasinya itu mau diperlebar atau dipersempit. Nah, contohnya saya perlebar seperti ini. Perlebar. Kalau ini untuk mempersempitnya. Lalu ini ada transparansi itu untuk melihat gambarnya lebih transparan ataukah dia jelas. Nah, kalau kita perkecil berarti dia tulisannya menjadi transparan. Tapi karena kita ingin jelas ya untuk judul, berarti harus full. Lalu di sini ada enter effect. Enter effect itu efek pertama muncul tulisan itu mau seperti apa. Nah, di sini ada banyak sekali pilihan coret, rotasi, lalu ada pop up. Ini pop up-nya itu mau ke kiri atau ke kanan dan sebagainya. Ini banyak sekali yang bisa Bapak Ibu pilih. Nah, ini juga hand juga ada. Kalau ada juga sih ya yang untuk membuat animasi, video animasi itu dengan hand itu ya, atau nah seperti ini nih Bapak Ibu. Nah, pilihan-pilihannya kalau ini hand from left, jadi dia dari kiri. Misalnya mau pilihan yang ini, kita klik. Jadi pada saat dia muncul atau enter efeknya itu ada tangan nanti bergerak membawa tulisan ini gitu. Ini exit efeknya juga bisa kita atur lagi seperti yang tadi. Lalu ini kalau yang ini itu apakah dia bisa apakah dia di tengah ataukah dia di atas dan di bawah, itu pengaturannya dari tulisan atau dari gambar-gambar yang ada. Nah, bisa kita lihat di timeline-nya. Nah, kita bisa klik mobil. Kita klik mobilnya. Nah, kalau kita lihat seperti ini di timeline-nya, berarti mobil itu muncul dari detik nol gitu ya, dari pertama sampai akhir di scene ini. Terus ini awan juga muncul di awal sampai akhir. Terus awan yang satu lagi dia muncul dari awal sampai akhir. Nah, kalau yang ini tulis yang ada angka 3 itu adalah tulisan yang kita insert tadi. Nah, tulisannya itu muncul di detik ke 2 detik ya, detik kedua. Munculnya di detik kedua, animasi tangannya muncul itu sampai ke detik ketiga. Ya, berarti 1 detik tangannya set bergerak. Baik, kita coba. Play.
scene 1 misalnya mau buat seperti itu. Lalu scene yang kedua itu tadi mau ada tujuan, ya, tujuan pembelajaran. Misalnya saya mau pakai dari scene yang sudah tersedia di templatenya, pada saat Bapak guru itu masih naik mobil tapi lebih kecil. Di sini ada, kalau tidak salah, kita cari saja. Jadi Bapak Ibu, karena kita guru, guru itu adalah murid abadi ya. Jadi kita harus belajar juga dari kebutuhan-kebutuhan siswa kita seperti apa dengan perkembangan zaman yang sudah canggih seperti ini. Nah, baik, ini yang mau saya pakai di scene 8. Nah, scene 8-nya kita klik lama, lalu kita tarik ke atas, geser ke atas. Kita mau di scene 2. Ya, berarti disimpannya setelah scene 1. Kita lepaskan. Baik, seperti ini. Nah, ini tulisan-tulisannya bisa kita ganti atau bisa kita tambahkan teksnya. Seperti yang tadi, di sini kita klik dulu yang T yang ini. Misalnya kita mau ada tadi tuh tujuan pembelajaran, ada tulisannya tujuan pembelajaran, kita mau pakai yang ada di sini. Misalnya yang ini, kita klik. Bukan, lalu akan muncul. Nah, kita geser-geser saja sesuai apa yang diinginkan Bapak Ibu. Mau di sebelah mana? Ya, misalnya sebelah sana, kita klik, lalu kita edit, kita tulis tujuan. Tujuan pembelajaran. Nah, ini sudah menyesuaikan ukuran-ukuran hurufnya. Lalu tujuan pembelajarannya di sini misalnya bisa kita ketik setelah, misalnya ya, setelah mempelajari video ini, Anda diharapkan misal ketik 2 misalnya. Nah, ini tulisannya kan seperti ini ya. Bisa kita perkecil, kita kontrol O aja, kontrol A, lalu kita perkecil. Misalnya mau ada mau sebesar apa. Nah, misalnya seperti ini. Terus kita mau pakai tulisan ini panjang sampai sana, berarti tinggal kita tarik. Nah, yang ini kepinggirkan. Nah, lalu yang ini misalnya kita mau ada pilihan nomor ya, nomor 1 apa, misalnya nomor 2 apa, tadi 3 dan seterusnya. Ini tulisannya bisa kita perkecil juga. Nah, terus mobilnya misalnya dia terlalu besar, bisa kita perkecil, kita geser. Nah, kita lihat, kita play. Di sini di timeline-nya kita atur lagi Bapak Ibu, karena tujuan pembelajarannya itu yang ini, kita klik. Nah, terlihat di timeline-nya tujuan pembelajaran itu muncul di detik ke 6,2 ya. Tapi yang kita inginkan tujuan pembelajaran itu muncul di awal sampai akhir. Berarti tinggal kita perpanjang yang ini, kita klik, lalu kita tarik ke pinggir dari awal. Jadi dari awal muncul tulisan tujuan pembelajarannya. Setelah itu di sini ada awan lagi, terus ada ini ya, yang ini kotak rumput dan kotak aspal dan mobil itu ada di tampilan pertama. Nah, tulisan ini
Setelah mempelajari video ini yang tadi diharapkan itu muncul pada detik 4,7 sekon dan seterusnya. Jadi kita coba lagi. Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran seperti itu, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu apa sih kesulitan untuk merekam, tapi lebih baik Bapak Ibu merekam di handphone. Merekam di handphone biasa, rekaman biasa, lalu Bapak Ibu upload di sini. Jadi itu waktunya juga sesuai apa yang Bapak Ibu inginkan gitu. Nah, untuk menyesuaikan waktu di sini bisa kita tambahkan di scene 2 itu kan ini sampai 8,4 detik, bisa kita tambahkan dengan tambahkan waktunya dengan mengklik plus di sini. Nah, kita plus kliknya jadi nambah tadinya 8, berapa tadi ya? Jadi 9,4 gitu. Hanya saja di sini berarti harus kita atur lagi. Nah, tiangnya itu berarti tidak sampai 8,4 tadi di sini, tapi kita perpanjang lagi sampai akhir. Ini juga diperpanjang lagi sampai akhir. Ya. Ini juga diperpanjang sampai akhir, semua bagian-bagiannya diperpanjang sampai akhir karena kita tadi menambahkan waktu di scene 2. Jadi ini perlu ketelitian juga. Jadi saya, tapi Bapak Ibu lumayan ini menyenangkan, karena menyenangkannya kan karena hasil kreasi kita itu dapat digunakan oleh siswa kita untuk belajar, dan mungkin juga bisa dipakai untuk guru-guru yang lain. Nah, kita coba. Nanti ada tujuan pembelajaran.
suara seperti itu. Nah, untuk melihat tadi suaranya tidak terdengar ya, bisa kita klik yang ini untuk melihat suara. Kita ini ada berupa video timeline. Nah, ternyata belum tersimpan. Ini hanya suara dari backsound saja. Ini cerebral. Nah, untuk menambahkan suara tadi caranya tinggal kita klik orang, lalu kita klik voice. Misalnya tadi mau pakai tulisan tujuan pembelajaran. Tadi kan kenapa belum ada tujuan pembelajaran? Karena ini kenapa belum ada di timeline kita, karena kita baru play, belum mensinkronkan. Jadi kalau mau dipakai berarti kita sinkronkan, kita klik sinkronkan. Nanti akan ada di sini di timeline-nya. Suara dari yang kita ketikkan tujuan pembelajaran itu di detik berapa? Nah, misalnya kita mau di detik ke pertama di scene 2, berarti kita tinggal geser-geser suara yang tujuan pembelajarannya itu di mana. Terus misalnya suara backsoundnya itu terlalu tinggi dibanding suara ini, suara kita, nah, bisa kita atur volumenya, volume dari backsoundnya. Volume dari bapak ini bisa difullkan. Kita lihat, kita play dulu. Tujuan pembelajaran. Ada ya suaranya. Tujuan pembelajaran. Seperti itu Bapak Ibu, untuk memasukkan audio. Bisa, tapi saran saya suara Bapak Ibu saja yang direkam, lalu Bapak Ibu bisa upload di sini. Masukkan lagi. Oke, kita coba ke scene 3 itu, misalnya kita mau ada mobil yang bergerak tadi aja ya, mobil yang bergerak. Kita mau backgroundnya itu kosong. Ini ceritanya, kalau tadi kan kita buat background atau template yang sudah ada, kita pakai langsung. Nah, sekarang kita buat background sendiri. Caranya, kita tambahkan scene-nya. Nah, nanti tampilannya seperti ini, kosong. Lalu kita buat background sendiri, misalnya tidak ada gambar. Nah, ini properties. Kita klik properties-nya. Misalnya di sini tidak ada background yang mendukung apa yang kita mau. Misalnya inginnya itu ada jalan raya, terus rumput. Nah, terus ada halte, misalnya itu tidak ada di sini. Kita buat sendiri saja. Caranya kita klik properti, lalu kita klik set yang ini, kotak. Bisa kita buat rumput warna hijau kira-kira. Kita geser. Nah, untuk merubah warna kan warna rumput warna hijau ini, di sini ada pilihan warnanya, kita pilih warna hijau misalnya, atau Bapak Ibu bisa pilih lagi di sini, banyak sekali pilihan warna yang bisa kita atur. Bisa seperti itu. Lalu mau ada aspal misalnya ya, kalau aspal
di sini tuh ada halte tempat duduk gitu ya, untuk melihat untuk menginsert kita pakai tempat duduk atau kursi. Ini caranya properti lagi yang kopi, yang gambar kopi, cangkir kopi. Lalu kita cari ada transportasi, kalau tidak salah. Ini kita cari. Nah, di transportasi itu ada banyak, ini kita lihat semua, kita klik plusnya, ada mobil, pesawat, dan sebagainya. Nah, kalau ada tanda bintang ini berarti itu harus yang berbayar. Kita mau cari halte atau tempat duduk. Nah, ini tinggal kita klik, kita geser, kita bisa perkecil. Tampil di timelinenya itu di detik pertama di sini, Mak. Kira-kira seperti itu. Lalu kita mau ada orang yang sedang menunggu, misalnya ya, ada orang yang sedang menunggu, berarti kita klik karakter. Nah, orangnya itu siapa? Misalnya kita pilih saja ini, misalnya kita klik, lalu muncul di tengah-tengah. Kita bisa perkecil, kalau terlalu kecil besarkan lagi. Nah, setelah ini actionnya itu mau seperti apa yang bapak ibu inginkan, misalnya ibu-ibu ini atau teteh-teteh ini yang diinginkan lagi duduk misalnya ya, berarti kita pilih action yang di sini. Lalu kita pilih yang sebelah sini, ada action ke bawah yang sedang duduk. Nah, ini atau yang ini saja. Kita klik, lalu nanti menyesuaikan orang itu duduk. Nah, berarti tinggal kita atur saja dia berada di tempat duduk. Kita seperti ini. Kita geser ke sini. Tapi kan mobilnya dari sini ke sini ya, maka dia melihat ke sana. Berarti kita ubah arahnya. Kita klik flip. Kita klik flip. Nah, jadi ke sebelah sana lihatnya. Seperti itu. Nah, misalnya mau ada bus atau bis yang sedang melaju bergerak ke sini. Nah, kita klik lagi properties, lalu kita pilih lagi transportasi, kita pilih bus, kita cari busnya. Nah, misalnya yang ini, tinggal kita klik. Nah, seperti itu. Tapi kan ini di dalamnya tidak ada siapa-siapa ya. Mau ada supir misalnya, mau ada supir dulu ya, berarti kita pilih dulu supirnya, kita hapus, kita pilih supirnya dulu. Atau kalau bapak ibu misalnya tidak perlu ada supir, tidak apa-apa. Nah, ini caranya kita pilih karakternya mau yang mana. Misalnya supirnya ini, kita samakan, kita perkecil, kita samakan lagi duduk ya kalau supir di busnya. Nah, kita pilih yang ini, nanti kita sesuaikan dengan busnya. Setelah itu kita cari busnya yang tadi. Kita cari busnya. Kita klik. Nah, nanti kenapa orang dulu baru bus gitu ya? Karena biar orangnya itu ada di dalam atau di belakang bus terlihatnya. Nah, ini busnya kita perbesar, misalnya seperti ini. Orangnya kita perkecil, kita masukkan ke sana. Nah, tapi mereka terpisah. Nah, caranya bagaimana kalau kita grup gitu, grouping, atau kita gabungkan supir dengan busnya. Caranya kita klik supirnya, lalu kita kontrol, klik kontrol yang di keyboard laptop bapak ibu atau PC bapak ibu, kita klik kontrol, maaf, kita klik kontrol, lalu kita klik busnya. Nah, seperti ini. Kita klik busnya dulu.
ada garis warna oranye. Nah, ini nih. Kita klik. Setelah itu ada tampilan seperti ini nih, grup. Kita grup. Nah, nanti mereka digerak-gerakin bersama-sama, bergerak. Nah, terus Bapak Ibu misalnya ingin menjalankan busnya dari kiri ke kanan untuk melihat apa sih yang disebut benda bergerak itu misalnya. Terus nanti di scene yang seterusnya si ibu ini jadi masuk ke bus, dikatakan bergerak atau tidak busnya, misalnya seperti itu. Nah, kalau kita ingin membuat pergerakan, maka tinggal kita klik yang ini, Smart Move, move untuk perpindahannya kita klik. Nah, di sini ada beberapa smart move-nya, bisa dia bergerak lurus atau kotak atau ini untuk gerak melingkar yang lain. Jadi ya, banyak sekali bisa kita gunakan. Nah, karena ini geraknya gerak lurus ke sebelah kanan, berarti seperti ini yang saya mau pakai. Nah, setelah itu kita klik ini saja. Kita lihat di timeline ini, kita klik busnya ya, kita klik busnya, lalu kita lihat di timelinenya ini ada dua, maksudnya itu adalah gambar kedua, gambar pertama yang tadi yang orang. Nah, gambar yang pertama yang bus ini ada dua, yang ini itu adalah tampilan awal bus ada. Nah, kalau kita klik yang ini adalah tampilan akhir busnya, nanti dia busnya bergerak dari sini ke sini. Ini awalnya, ini akhirnya, seperti itu. Kita apply, lalu kita coba play. Aplikasi sebenarnya punya kelemahan dan kelebihan ya. Kalau online ya berarti kelemahannya itu adalah jaringan gitu. Kalau jaringannya bagus, nah, kalau jaringannya Bapak Ibu. Pak Tony, ini sudah jam 14.17 ya. Sudah lebih. Oh iya, sebelum diakhiri dan sesi tanya jawab, saya mau mencoba ini kan videonya misalnya sudah selesai. Misalnya videonya sudah selesai sampai scene 5. Berarti scene 6-nya tinggal kita hapus, scene 7-nya di scene 6-nya hapus. Jadi sampai scene 5 aja. Misalnya saya anggap ini sudah selesai. Lalu kita mau download videonya, caranya seperti apa? Oke lah, itu kira-kira. Nah, caranya kita kalau mau misalnya ini video scene 1 sampai akhir sudah selesai, misalnya Bapak Ibu mau mendownload hasil pengerjaan Bapak Ibu, caranya kita klik publish. Nah, di sini bisa langsung download video atau berupa GIF, atau bisa publish ke sosial media yang Bapak Ibu punya, ke Facebook, ke YouTube, ke Twitter, ke other download yang lain, banyak sekali, TikTok juga, ke WhatsApp juga bisa kita share. Nah, misalnya kita mau download video langsung ke perangkat ini ya. Nah, di sini ada pilihannya, namanya bisa kita ganti karena mungkin ini nama juga sangat penting untuk biar kita tidak lupa gitu, itu video apa ya namanya. Misalnya percobaan aja ya, video percobaan. Oke, di sini pilihan download optionnya itu bisa ini HD 480 pixel, HD 220 pixel, dan fullnya juga bisa ini
kalau menurut saya cukup di 720 GB. Lalu tipenya ini hanya satu sih, tipenya MP4 pilihannya, karena kita gratis di sini hanya MP4 saja pilihannya. Lalu kita download. Nah, ini sedang loading, pasti membutuhkan waktu beberapa waktu, beberapa lama, beberapa menit ya untuk mendownload. Nah, kita masuk ke sini. Ini sedang loading. Kita tunggu saja. Nah, ada video yang sudah saya pernah download, akan ada tampilan seperti ini. Ini video yang sudah pernah saya download. Bapak Ibu, kalau misalnya ini karena waktunya terbatas ya, hanya sebentar, cara bagaimana menghilangkan watermark itu mungkin di nanti ya, di lain waktu saya bahas untuk menghilangkan watermarknya. Saya mungkin seperti itu ya, karena hanya satu pertemuan itu tidak cukup sepertinya untuk membahas animator. Jadi ini mudah-mudahan jadi membuat motivasi Bapak Ibu untuk berkreasi membuat video pembelajaran. Baik, saya kembalikan ke host Pak Tony, silakan. Baik Bu Tia, terima kasih atas pemaparan materinya yang sangat luar biasa sekali. Ya, kita jadi tahu salah satu apa animasi aplikasi animasi yang bisa kita pakai, dan sudah kita lihat bersama bahwasanya aplikasi Animaker ini cukup mumpuni untuk kita membuat banyak pembelajaran ya, pembelajaran. Dan di sini ada beberapa pertanyaan mungkin Ibu. Oh iya Pak. Ada beberapa pertanyaan yang ini kita coba dari Pak Fadli Mansur dulu ya. Karena nanti ada beberapa dari chat nanti akan saya bacakan. Sekarang yang Pak Fadli ya, tes Pak, ada suaranya Pak? Oke, ada Pak, silakan Bapak ya. Mau bertanya apa ya? Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya untuk memberikan pertanyaan. Perkenalkan, nama saya Fadli Mansur Pak, dari SMP nih Pak, nggak apa-apa ya gabung dengan SMA nih. SMP 1 Cikidang. Mau bertanya ini. Tadi mungkin lupa atau saya itu gimana cara menyisipkan musik atau mengganti musiknya Bu? Bu Tia ya. Mungkin Ibu bisa menjelaskan sekilas kepada kami, ataupun tadi cara menghapus watermarknya itu bagaimana Bu? Mungkin sekilas gitu Bu. Terima kasih. Pak Tony, langsung dijawab atau seperti apa? Halo Pak Tony, nyalakan dulu mic-nya. Di unmute dulu. Langsung dijawab dulu mungkin. Oke. Terima kasih Pak Parli Mansur dari SMP 1 Cikidang. Alhamdulillah SMP ikut ke sini ya. Alhamdulillah. Saya coba menjawab pertanyaannya, itu ada dua pertanyaan. Bagaimana cara menyisipkan musik ya atau background, lalu cara menghilangkan watermark ya. Baik, saya share lagi. Saya coba share screen ke
yang untuk menyisipkan musik atau suara atau voice ini, kita klik yang ini dulu, video timeline. Tapi pertama kita pilih dulu sini yang mau yang ada suaranya tuh di sini berapa. Nah, misalnya ini ya, hello I'm Susah, misalnya ada suaranya. Caranya gimana menyisipkan musik, atau karena ini sudah ada musiknya ya Pak, kita bisa lihat di klik yang ini, lalu di bawahnya itu ada seperti apa, balok ya, balok nada cerebral. Nah yang ini misalnya kita hapus dulu kan, ini sudah ada. Kalau menyisipkannya bagaimana caranya, misalnya ceritanya tidak ada dulu backsoundnya, kita pilih backsound yang ada. Misalnya kita pakai backsound yang sudah ada di sini, kita klik musik, lalu kita pilih backsound apa yang sesuai dengan Bapak Ibu inginkan. Sesuai dengan apa yang kita ini ada apa sih batasan yang musik itu mau di sebelah mana. Saya peragakan lagi, ini saya hapus dulu. Nah misalnya musik itu ingin ada di detik ke 12 misalnya, nah berarti ini kita atur di sini di 12 detik 12, lalu kita tambahkan musik, kita klik plusnya, nanti akan bertambah di sini di detik ke 12. Di detik ke kurang dari 12 itu tidak ada suaranya, tidak ada musiknya. Nah, itu seperti itu untuk menambahkan musik atau backsound, atau bisa juga voice kita. Nanti kalau misalnya kita upload suara di sini voice, nanti ada tanda ini. Nah, ini untuk menambahkan ya. Untuk menambahkan tinggal kita klik saja seperti tadi, nanti ada tanda plusnya. Nah itu cara menyisipkan musik ya Pak Fadli. Lalu cara menghilangkan watermark. Nah, cara menghilangkan watermark, karena nanti kalau misalnya di download itu ada tulisan watermark, sementara kita inginkan itu tidak ada tulisan itu. Caranya kita ke menu, lalu kita lihat ke sini, manage export, atau bisa juga ke ketampilan beranda, beranda atau tampilan awal. Nah, ketampilan awal ini misalnya yang ini ya. Masih download, masih loading. Video, coba aja ke sini, ke My Video. Nanti kalau ke My Video itu akan terlihat video-video yang sudah kita edit atau kita buat sebelumnya, atau misalnya yang sudah selesai kita buat ataukah belum selesai kita buat, nanti akan ada di My Video. My Video. Nah, ini all project. Misalnya yang ini, nah graf lurus ini mau kita download, atau mau kita tadi watermarknya dihilangkan, caranya itu Bapak Ibu harus punya perekam layar. Jadi wajibnya itu ada perekam layar. Kalau saya perekam, untuk merekam layar itu biasanya saya pakai Paston, atau bisa juga pakai Camtasia. Itu ada pihak ketiga yang mendukung untuk perekam layar itu, untuk menghilangkan background. Nih caranya, kita play dulu present ya, kita klik titik tiga, lalu kita klik present. Present untuk melihat. Nah pada saat ditampilkan, kita rekam dengan perekaman layar begitu Bapak Ibu, karena pada saat di present di sini diperlihatkan itu tidak ada
watermarknya. Jadi kita rekam saja dengan perekam layar. Kalau saya pakai Fastune. Ini maaf, lagi hujan Pak Tony, ini jadi jaringannya agak kurang memadai nih. Nah, jadi Pak Fadli, secara singkat saja, syarat agar bisa watermarknya tidak ada gitu, tidak ada watermarknya, kita harus punya dulu aplikasi atau software yang merekam layar. Yang merekam layar salah satunya itu yang dia bisa di laptop Bit 32 ataupun 64 itu adalah Fastune. Fastune cara nulisnya saya ketik coba ya. Nah, ini kita play, kita tampilkan semua full screen. Jadi kita full screen, lalu kita rekam dengan Fastune gitu. Jadi merekam layar, tapi insya Allah gambarnya tidak jauh lebih jelas gitu. Tidak jadi kualitasnya bisa kita atur juga. Oke, dia agak lebih maaf ya. Begitu. Jadi Fastune-nya, nah ini kan tampilannya seperti ini. Tinggal kita rekam layar saja. Baik. Ya, coba ya kita ketik okay. Pastun, tulisan pastunnya itu. Baik, Bu Tia, ya. Mungkin kita, ya, mungkin Pak. Untuk pertanyaan selanjutnya barangkali Bu. Oh, ya. Iya, silakan. Ya, tadi sudah bisa dijawab bahwasanya untuk menghapus apa tulisan watermarknya kita bisa, salah satu caranya menggunakan rekam layar ya. Jadi ada pihak ya. Situ masih ada banyak pertanyaan, mungkin sudah akan semua pertanyaan kita jawab. Insya Allah pertanyaan ini akan disimpan dan insya Allah nanti kita sampaikan ke Bu Tia ya. Mungkin ada beberapa yang bisa dijawab agak cepat mungkin Bu ya. Ya. Ayo, untuk Pak, caranya Pak mungkin Fadli ataupun Bapak Ibu yang menginginkan software perekam layar Fastune, silahkan WA saya aja ya, WhatsApp saja di 0856249627. Nanti saya kasih linknya dan seri untuk registrasinya juga. Ya, siap. Ini Bu, pertanyaan dari Bu Dina mungkin ya. Ya. Bu Dina dari SMAN 1 Cibadak. Kalau tiap pindah scan harus dikunci atau tidak perlu? Oh gitu. Jawabannya singkat ya Pak. Tidak perlu. Iya, singkat aja Bu. Tidak perlu kita save as atau itu sudah otomatis tersimpan. Otomatis ya. Berarti caranya langsung saja Bu ya. Jadi enggak perlu, enggak ada cara khusus ya. Enggak ada, langsung tersimpan gitu. Kalau koneksinya baik. Oke. Baik. Kemudian pertanyaan selanjutnya masih dari Bu Dina. Sebentar. Baik. Tools yang digunakan harus dari Animaker, apakah selalu dari web atau boleh insert dari laptop kita? Bisa dua-duanya Pak. Oh bisa dua-duanya, bisa dua-duanya. Untuk caranya mungkin nanti ya Bu ya. Ya upload, caranya upload tadi, klik upload, kita tinggal drag aja masukin ke sana. Oh klik upload Bu ya. Jadi hampir sama dengan Canva sih, kalau Bapak Ibu sudah familiar dengan Canva, itu bisa hampir sama pengerjaan seperti itu, cuma ini video gitu bukan gambar. Baik. Pertanyaan selanjutnya Ibu dari Bapak Nur Rahmat. Ya. Durasi maksimal untuk satu video di Animaker itu berapa menit? Oh, kalau saya itu tidak, kalau setahu saya ya Pak, saat ini tidak ada batasan waktunya. Pernah sampai 20 menit. Tapi udah kalau belajar video pembelajaran 1 jam itu anak-anak malah jadi lebih ini ya, tidak ya, anak-anak itu hanya bisa konsentrasi, kita juga sama ya, konsentrasi hanya di menit
15 menit pertama. Jadi saran saya videonya tidak terlalu panjang dibanding 15 menit gitu Pak, atau misalnya maksimum di 20 menit lah. Tapi untuk animaker tidak ada batasan waktunya. Benar-benar. Setahu saya sekarang ya, tidak tahu kalau misalnya besok saya tahu ternyata ada batasan atau ada aturan dari animaker produsen dari sana dia dibatasi. Saya sempat menonton juga untuk animaker ini maksimal 30 menit kalau nggak salah Bu. Untuk yang versi ya untuk versi gratisnya. Untuk versi gratis. Iya. Mungkin itu sudah menjawab dari pertanyaan Pak Nur Rahmat. Kemudian dari Pak Agus Sufajar dari SMKN 1 Kelapa Bangka Barat bertanya, apakah setiap pembuatan media harus menggunakan kuota atau online? Bisa tidak kita buat offline? Kalau misalkan offline bisa lebih cepat dan hebat dalam pembuatannya. Terus jika software ini free, apakah nanti perlu di-upgrade ulang? Ini bukan software yang kita download gitu ya Bapak Ibu. Jadi ini berupa web tool gitu. Jadi tidak kita download, tinggal kita masuk ke web itu, bisa kita login lalu kita menjelajah di sana membuat video. Jadi tidak perlu kita install atau download terlebih dahulu. Itu kan ada juga beberapa, misalnya Powtoon ya, ada juga itu kan di-download terus misalnya dia minta registrasi gitu kan, hanya beberapa misalnya 2 minggu saja untuk percobaan dan lagi nanti harus berbayar misalnya gitu. Itu ada beberapa kelebihan dan kekurangan sih. Berarti hanya online ini ya? Iya, kalau untuk animaker. Animaker hanya. Baik, selanjutnya dari salam kenal dari Bu Nurul SMPN 1 Sumber. Salam kenal Ibu. Izin bertanya, kalau kita menggunakan free version ini, selain template-nya tertentu, apakah ada konsekuensi lain saat mengekspor animasinya? Misal ada watermark, durasi minimal, resolusi atau konsekuensi lainnya. Ini sudah terjawab kan? Sudah terjawab ya, Bu ya. Oke, selanjutnya baik, itu saja Bu pertanyaannya. Kalau mungkin ada pertanyaan tambahan barangkali Bu. Ini untuk aplikasi animaker ini bisa tidak kita menggunakan HP mungkin? Karena mungkin lebih simpel saja kita bisa edit-edit dan sebagainya. Atau ada kekurangannya dan sebagainya. Iya, kalau pakai, yang pasti kalau bisa kita pakai HP, HP-nya itu ada browsernya gitu kan ya. Ada browsernya iya. Gitu, kalau HP-nya HP Cinitis tidak bisa. Terus kelemahannya kalau di HP itu kan apa sih, tangan kita besar. Jari kita besar, ngeklik-ngelik di timeline-nya itu agak sulit. Agak susah ya, oke. Berarti bisa ya Bu ya? Bisa dengan HP, hanya mungkin kita aksesnya agak ribet sedikit ya Bu ya? Jadi tampilan di HP kan seperti ini, Bapak Ibu. Oke. Iya, bisa juga, cuma nanti kecil gitu. Kalau saya kan kalau di laptop lebih besar atau di PC yang lebih besar, lebih enak menjelajahnya gitu. Bisa tadi HP juga. Asal ada browsernya dan kuota. Baik. Kalau untuk pembelajaran selain gerak, misalkan pembelajaran, bisa tidak kita mungkin membuat animasi tentang fisika modern gitu, atau mungkin yang abstrak-abstrak gitu Bu mungkin. Bisa Pak. Kayak fisika. Bisa Bu ya. Bisa Bu ya. Kita punya konsep, tergantung. Kita punya ide, terus konsep, terus alat bahan apa saja yang dibutuhkan. Misalnya kita butuh bola, bullet, atau misalnya apa ya, rotor port misalnya ya. Karena nanti ada pergerakan apa, sinar alpha beta itu kan. Jadi Bapak Ibu sendiri yang membuat gitu. Dengan yang ada. Tergantung imajinasi kita ya Bu. Iya. Ya. Baik, Bu Tia, mungkin sudah tidak ada pertanyaan lagi. Alhamdulillah kita sudah bisa melaksanakan webinar ini sampai pukul 14:39 lewat 10 menit ya dari waktu yang seharusnya. Ini menunjukkan bahwa peserta dan kita semua sangat antusias mendengarkan materi dari Ibu Tia. Insya Allah sangat bermanfaat sekali Ibu. Terima kasih atas materinya. Ya, maaf
dan mungkin ya tidak apa-apa Bu. Terakhir agenda kita yaitu penutupan dan doa. Tapi sebelum itu, setelah nanti ditutup dengan doa dan penutup, mohon tetap stay karena kita akan foto ya, foto via Zoom bareng-bareng insyaallah. Jadi setelah ditutup nanti akan ada sesi foto bersama. Oke. Terima kasih Bu Tia. Kita tutup pertemuan kita dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah bil alamin dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta.